Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi di Monzio Channel. Apa khabar anda semua? Saya Hardy Suwardi mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Walaupun orang kata sekarang kes COVID-19 makin menurun ya, tapi kita masih perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita. Dan sebenarnya sudah lama saya tidak mengupload video, terutamanya video reaction ya. Kerana sekarang ya maklumlah kita sudah kembali sibuk seperti sedia kala. Budak-budak sekolah pun dah sekolah kembali. Tempat kerja pun dah makin banyak kerja sibuk balik. Okey. Jadi pandai-pandailah kita susun jadual kita yang mana hakiki, yang mana side income gitu. Okey, dan sebenarnya untuk reaction kali ini saya ingin membuat reaction tentang kehangatan anugerah juara lagu yang baru saja berlangsung dalam 2-3 hari yang lepas, iaitu anugerah juara lagu yang ke-35. Walaupun orang kata dalam suasana tak ada penonton, namun artis-artis yang bertanding itu mampu untuk melakukan persembahan yang cukup hebat pada malam tersebut. Okey, dan untuk reaction pertama saya bagi yang untuk anugerah juara lagu tu, saya nak buat reaction tentang Ernie Zakri yang mana beliau memenangi kategori vokal terbaik pada malam tersebut. Jadi kita nak tengok macam mana. Jom. Ini Aubrey Suwito. Cinta yang kau beriku, dia punya note pesentuh tu, chin tu pun dah memang tepat dengan dia punya chord dia. Bagus. Lebur hatiku dengan kata-kata, dunia hancur punah rata sejuta. Setelah aku kau pergi meninggalkan, terkaku ku dalam kegelapan. Daripada ni bawah balik. Cantik baju. Kembang ke bawah. Dalamku penuh dengan emosi. Kupendamkan walau padaku sembunyi. Setelah aku kau pergi meninggalkan, terkaku-ku dalam kegelapan. Biar rasa ini membunuhku.
identiti dia. Identiti RD kat sini lah. Dia dah keluar air mata masa ni tau. Dia dah keluar air mata. Tapi dia masih boleh kontrol lagi. Kalau tak praktis betul-betul susah. Apa lagi yang perlu diperkatakan? Apa perlu lagi yang perlu dibicarakan tentang vokal Ernie ni? Memang cukup sempurna bagi saya. Memang layaklah beliau untuk dapat anugerah vokal terbaik pada malam tersebut ya. Kalau kita tengok daripada permulaan lagu lagi, dia punya feel dia, dia punya penyampaian dia, dah kita dapat masuk ke dalam melodi mood lagu tersebut. Kita pun rasa macam, dan saya, satu lagi yang cukup saya kagum dengan vokal Ernie ni, walaupun note lagu tu tinggi, key lagu tu tinggi, beliau pandai saya tak tahu istilah dari segi muzik macam mana, tapi dia pandai membuatkan macam bunyi tak menjerit. Orang kata mungkin dia guna chest voice ataupun falsetto dia pun yang cukup kuat dia. Itulah orang kata penyanyi. Macam Ernie ni dia bukan sekadar menyanyi, penyanyi, tapi juga mempunyai ilmu akan chord-chord lagu, akan teknik-teknik vokal. Jadi inilah hasilnya jika menyanyi, jika penyanyi tu mempunyai ilmu. Apapun, saya tak ada komen lah untuk Ernie. Mungkin, satu lagi, Ernie dapat menebus kembali kekalahan dia untuk anugerah juara lagu 34. Walaupun penyampaian lagu, lagu apa ya, Aku Bersuara juga, memang Ernie cukup power juga pada masa tu. Tapi tak ada rezeki Ernie. Dan kali ini rezeki Ernie, alhamdulillah. Dan memang selayaknya lah Ernie untuk merangkul anugerah vokal bagi anugerah juara lagu 35. Memang selayak-layaknya Ernie. Tahniah. Semoga Ernie akan berkarya lebih baik lagi untuk tahun depan. Mungkin akan bukan setakat vokal Ernie akan dapat, mungkin yang lebih utama lagi ya. Okay. Apapun, terima kasih juga kepada anda yang sudi menonton, gitu menonton, yang sudah menyaksikan video saya daripada awal hingga akhir. Kepada yang masih belum subscribe, bolehlah subscribe. Dan anda juga digalakkan, saya juga mahukan komen-komen yang berbina daripada anda, bolehlah letak dekat bawah ni. Dan untuk boleh pemakan. Okeylah, thank you. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi.